Namun sebelumnya, silahkan kalian klik tombol subscribe, lalu aktifkan tombol lonceng di sebelah kanan sampai terlihat berdering, supaya kalianlah yang pertama tahu ketika ada video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo teman-teman semua. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi cara menghilangkan rambut beruban. Pertama, kita siapkan beberapa batang seledri. Seledri ini kita potong-potong. Seledri sangat baik untuk kesehatan rambut kita dan banyak digunakan untuk menghitamkan rambut. Seledri mengandung banyak sekali mineral, zinc, vitamin A, dan protein yang sangat berperan penting dalam meningkatkan kesehatan dan juga penampilan rambut kita. Bagi kalian yang suka mencari-cari produk sampo, pasti sudah tidak asing lagi dengan iming-iming kandungan di dalam sampo yang disebut-sebut bisa mempercantik rambut kalian, bukan? Seledri ini kita tumbuk sampai halus. Selain ditumbuk, kalian juga bisa menggunakan blender. Kemudian kita ambil baby oil. Gunakan baby oil secukupnya. Satukan baby oil dengan daun seledri yang sudah kita tumbuk halus. Kemudian kita ambil minyak kelapa secukupnya, satukan dengan daun seledri dan juga baby oil yang sudah kita satukan. Aduk semuanya sampai tercampur rata. Jadi sudah ramuan untuk menghilangkan rambut yang beruban dan juga mempercantik rambut kita. Silahkan kalian aplikasikan ramuan ini sebelum mandi dari pangkal rambut sampai ujung rambut. Kemudian diamkan selama 1 jam, setelah itu bilas dengan air hingga bersih. Lakukan perawatan ini sebanyak 3 kali dalam seminggu dan kalian akan mendapatkan rambut hitam alami, lebat dan juga tumbuh indah. Selain itu, kalian juga akan mendapatkan rambut bebas ketombe. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini bisa tetap eksis dan terus berjaya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.